teh. Ini berapa siuk ya teh? Mangga AA berarti seberapa? Kanan ini teh. Bun. Cinderella. Aduh, Cinderella cantik cerita kayak Mama Hara tapi gede uapnya. Tapi gila ini mah rasanya. Kumpulikunya assalamualaikum semuanya. Kali ini gua mau makan ayam geprek tuh. Ayam geprek barokah bro. Berkah. Iya berkah. Mumpung lagi promo. Lihat promo pembukaan cukup banyak. 5.000 ayamnya besar. Banyak kriuk-kriuknya rasanya mantap. Jangan lupa makan di sini nih di ayam geprek. Ayam geprek. Berkah rasanya enak geprek anjing digeprek awas saya tahu lo main digeprek ayo lah ayo kebon oh iya makan mau oh, ayam aku kalau sambalnya mau geprek atau barbeque? Yang dan turun rumahnya yang pedes sekali teh cabenya domba apa pe gitu ada cabe domba tuh nggak ada mau nggak ada iya pemirsa aku mau tungguin di sana sambil nunggu bang Ongin sama si Ayu ya teman tuh berarti samain aja yuk. Teh ini berapa ini berapa siuk ya teh? Mangga AA berarti seberapa? Aduh, sudah teh. Kanan ini teh. Bun. Cinderella. Aduh, Cinderella cantik cerita kayak Mama Hara tapi gede uapnya. Bro mau masih mahal ya tuh, murah bro. Sama Hanei, kago. Gak nang nggak tahu bro. Iya cinta. Bro, geprek bro, ayamnya bro. Sambalnya itu mana? Sambalnya? Mau ayam geprek ayam sambal. Aduh gepreknya. Di pinggir apa di atas? Disatuin. Ya, Rogas, sekarang makanannya udah jadi, ayam gepreknya. Mantap. Mantap sekali. Enak. Cuma 5.000 ya? Iya, ayam geprek. Ayam geprek. Berkah. Langsung aja makan. Doa dulu maneh teh. Oh, iya lupa gua. Saking ini. Sebelum makan, aromanya, Bro, membuat saya keroncongan langsung pengen makan aja ya. Lupa. Ya udah. Sebelum makan. Oke. Mari kita berdoa. Iya. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaqtana wa qina adzabannar. Amin. Gas kuy. Gas kuy langsung aja santap, Bro. Mantap ya? Mantap. Cabenya itu buah gimana-gimana gitu. Cabenya kan. Cabenya banyak, Bro. Bikin pedas sekali. Asai dan piston lah dana, Bro. Enggak. Ada piston. Cuma goceng bisa makan enak. Mantap. Baik. Si Dun. Mantap. Lihat, Bro. Sambalnya mantap sekali. Ya.
sambal. Terus gila. Ada bontengnya ya. Gimana yuk? Enak? Pedes sih. Pedes. Gorengnya kriuk-kriuk. Ayamnya gede. Segede ayam. Kita kali ini makan ayam mati, bro. Karena kalau ayam hidup, gua takut gugur bugan ya di dalam piring. Bro, yang layaninnya pada cantik-cantik, bro. Gua juga. Masuk langsung sini, langsung jatuh cinta, bro. Tetap gila ini mah rasanya. Him, gimana nih rasanya? Mantap. Yang gimana yang rasanya, Yong? Mantap ya. Jangan turun, bro. Mantap sekali. Yang masaknya juga. Iya. Cewek gua itu istri ke satu, bro. Istri kedua di rumah. Ketiga. Lagi di sana kasih lagi nyangu. Taunya saya lagi makan di istri ke satu, bro. Gak tahu istri kedua itu enggak. Gak tahu mana, gak tahu enggak. Kameramen tawaran karunya. Kameramen tawaran. Iya, aduh ini kameramen. Mbak, Pak, pesan lagi 3, Mbak. Ini buat kameramen, Mbak. Iya, nih kameramen juga makan, tuh. Biasanya gua suka makan yang gini, Bro. Habis ngamen. Sekarang beli ya? Sekarang beli, alhamdulillah ya. Ini juga duit dari ngamen. Satu akan ada ngamen. Tulangnya kumpulin aja, Mbak. Ya. Karena soalnya ini buat si Tiko, buat Terol. Kelesek. Kelesek, weh. Taruh aja tulangnya di sini, Bro. Karena di meja banyak pengunjung, Bro. Kasihan ya. Ini maksudnya mantap betul. Ini lima, cuma 5.000. Ini bikin kenyang. Kenyang gak, Hip? Kenyang. Mantap. Pedasnya gila. Pokoknya yang mau kesini aja datang. Nah. Harus kesini ya? Iya, harus. Harus ya? Pokoknya harus kalau, banget ya, kalau harus kesini, ya? Kalau gak kesini tuh rugi. Lagi cuma goceng ya? Cuma goceng. Cuma goceng bisa dapat ayam geprek dan nasinya juga, bro. Ambil sendiri, bro. Semau lu, mau snack gitu enggak apa-apa. Gua kurang, bro, sambalnya, bro. Gua kurang sambalnya enggak ada. Bisa lagi, bro. Minta lagi dong. Minta lagi bisa? Iya. Oh, bisa, bro. Bisa tambah lagi kalau kurang, kurang ayamnya juga kalau kurang banyak bisa minta. Nambah lagi. Sambalnya bisa mantap, bro. Tapi akhirnya jangan lupa bayar, bro. Goceng. Bro, gua barusan nambah lagi cabenya, bro. Enggak bayar, cuma 5.000 di sana. Makan enak, perut kenyang, istri juga di sana. Enggak perlu repot kalau aku pulang ya. Enggak makan aja. Oke, bro. Gini mulah tuh. Ayo. Panas, Im. Panas. Im, nasinya kurang nggak? Nambah, Im. Gratis, Im. Kenyang. Dia masih banyak. Saya tahu, makin. Ampun. Nambah lagi lah. Kenyang. Masih kurang, masih segitu juga ya? Ampun. Ampun pedasnya. Apapun kenyangnya. Kenyangnya 5.000. Kenyang ya? Cuma 5.000. Goceng, goceng. Nambah yuk. Hah? Gua juga kenyang, yuk. Nambah cabainya noh. Udah, bro. Nambah lagi lah. Ayam geprek, goceng, cabainya 1 kilo juga apa-apa. Barangkali para netizen, para penonton,
meskipun dia ada di Medan, bro. Murah, yang lebih murah dari ini ya? Yang murah dari ini ayam yang bakar. Perutnya. Istri di rumah santai. Hati senang enggak? Iya. Hati senang walaupun tak punya duit, duit goceng juga menang nasi geprek. Ayam mati, bro. Karena kalau ayam hidup gugur bugan. Iya. Paha atau dada? Langsung, bro. Kalau makan di mana? Geprek. Berkah ya? Iya. Pas datang langsung dikasih sama si tetehnya. Paha atau dada? Mau paha atau dada? Langsung gua bilang paha sama dada. Aduh. Cinta langsung begini nih. Peka ya? Iya. Geprek. Masa paha mau digeprek? Kasih sama gua kalau paha. Muka aja geprek. Gua mau dibungkus kalau paha. Si ibu pesennya paha digeprek. Kalau gua paha dibungkus bawa ke kamar. Paha digeprek. Hei, mau tambah lagi enggak? Enggak. Yang yuk. Mantap. Bohong. Oke, mah. Emangnya lu, Yong? Nasi dua bako udah habisin. Enggak akan kenyang-kenyang dia, mah. Kan biar kekinian, bro. Tulangnya bungkus, bro. Ya. Buat siapa? Buat ditumis ntar di rumah. Wih, cepet banget kamu makannya ya. Doyan apa lapar? Saking nikmatnya, Yong. Mantap. Mantap ya. Tahu dia ya. Mantap ya. Bilangnya mantap, bro. Ya, iya juga. Lihat. Mantap, bro. Jangan lupa ambil ini, bro. Jangan lupa mampir sini, bro. Ayam geprek berkah. Awas, bro, iklannya jangan disekih. Pak itu aja kira orang bisa kadir doi ya. Oke. Subrek. Ayo. Udah ya, sampai di sini aja. Kita tinggalin aja sekarang. Lama banget makannya ya. Gua baku kira ada. Mau ke mana? Meninggalin lu lah pulang. Udah tungguin aku atuh di desa, bro. Di BK tungguin aku. Lama banget lu. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya. Kalau enggak di-subscribe, ntar digeprek lu. Nah, bisa digeprek. Geprek.